Kali ini pakai kurma milk tea, pakai gula aren. Pertama kita masak gulanya dulu, masukin gula dan air, lalu aduk sampai larut. Nah ini udah agak mendidih, tuang larutan maizena, aduk sampai dia mengental ya. Setelah mendidih, matikan api. Nah ini udah jadi. Nah kalau udah dijamkan suhu ruang, gulanya lebih mengental. Lanjut kita siapkan kurma, buang bijinya, lalu potong kecil-kecil. Next kita bikin milk tea-nya. Masukin 1 saset teh atau 2. Kalau mau lebih berasa tehnya, pakai 2 ya. Nah mari kita plating. Pertama tuang gulanya sekeliling cangkir, agak banyakkan biar lebih manis. Es batu dan milk tea. Terakhir masukin kurma. Nah ini udah jadi kurma milk tea-nya. Cocok nih buat minuman awal buka puasa.